الحمد لله الحمد لله الذي جعل بيته مثابة للناس وأمنا وهدى للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المسلمون اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سيدنا جماعة yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sentiasalah kamu bertakwa kepada Allah dan bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Pada beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan satu berita mengenai serangan roket, serangan kipenaut ke atas bumi Mekah. Kira-kiranya jauh daripada Masjid Haram 65 km. Tetapi alhamdulillah, dengan kehendak Allah, roket itu disekat lebih dahulu dan dengan serta merta oleh kerajaan Saudi Arabia. Roket ataupun kipenaut yang besar itu dilancar, ditembak jarak jauh dari wilayah Sa'dah, sempadan Saudi Arabia, oleh kumpulan Syiah Hausi di negeri Yaman. Serangan ini berlaku kerana kedendaman mereka, kedendaman puak-puak Syiah terhadap negeri Saudi yang selaku penjaga Al-Haramain, dan tamak puak-puak mereka ke arah untuk nak menguasai tanah suci, iaitu Mekah dan Madinah. Pen plan kang khong chao Syiah ti jak tongkan jak khom ngam ru ja yut khong nakhon saksit iaitu ko khue nakhon Mekah lae Madinah. Kejadian ini berlaku, maka mengingatkan kita kepada dua peristiwa yang berlaku di dalam sejarah. Pertama, kejadian yang berlaku pada tahun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tahun gajah. Cerita peristiwa ini telah diabadikan, dicatatkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijjil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul 'azim. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada akatan tentera bergajah yang hendak meruntuhkan Kaabah itu? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan rugi dan merosakkan mereka, dan Allah telah menghantarkan kepada mereka pasukan burung ababil yang melontar ke atas mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras, lalu ia menjadikan mereka hancur lebur bagaikan daun kayu yang dimakan ulat. Cerita dan pengajaran daripada surah Al-Fil ini ialah pasukan tentera bergajah yang daripada Yaman, yang dipimpin oleh Abraha An-Nasrani, Abraha yang beragama Kristian, datang ke Mekah untuk meruntuh Kaabah, merancang supaya manusia tidak mengerjakan haji di Mekah dan pergi buat haji di gereja mereka di Yaman. Lalu Allah Ta'ala mengambil tindakan yang sangat menyeksakan mereka di atas dunia ini sebelum di akhirat, sebagaimana diceritakan di dalam surah Al-Fil itu. Peristiwa yang kedua ialah kejadian yang berlaku pada tahun 317
pada bulan Zulhijjah, pada tanggal 8 Zulhijjah, di hari Tarwiyah, pasukan Qaramitah yang diketuai oleh Abu Tahir Al-Qurmuti yang beraliran mazhab Syiah Ismailiyah Batiniyah, yaitu puak yang beraliran Batiniyah ini, mereka menyerang Masjid Haram, membunuh beribu-ribu hujjaj yang sedang mengerjakan ibadat haji dan mengkoyak kelambu Kaabah dan mencuri batu Hajarul Aswad. Lebih kurang 30 ribu mayat dibunuh dan dicampak mayat-mayat umat Islam yang dibunuh ke dalam telaga Zam-Zam. Itulah kekejaman mereka, kezolim mereka puak Qaramitah yang menyerang dan membunuh para hujjaj di hari Tarwiyah. Kita kena ingat peristiwa ini masih apa? Tidak boleh kita lupakan peristiwa yang berlaku dalam sejarah. Kemudian Hajar Aswad dicuri, diambil sekira lebih kurang 22 tahun Hajar Aswad tidak duduk di Kaabah. 22 tahun lama buat Syiah curi, ambil. Dan pasukan ini, walaupun Allah Ta'ala tidak menurunkan apa azab di dunia, namun mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala di hari akhirat dengan azab yang sangat pedih sesuai dengan perbuatan ganas dan menceroboh rumah Allah. Dari peristiwa dua peristiwa ini, belum titong kaca jekho Kaabah ni. Hekan rai ก็คือ Abraha ก็เป็น ชาว Kristian. Sedang wa kon kafir ที่ macam Muslim, Yahudi dan Nasrani tongkan tija jekho Kaabah. Gelum ที่ 2 เป็น gelum ที่ เรียก ว่า ตน เอง ว่า เป็น Muslim เหมือนกัน แต่ มี ลัทธิ หรือ ความ เชื่อ ที่ แตก ต่าง กัน พวก นี้ ก็ อันตราย เหมือนกัน ต้องการ ที่ จะ ทำลาย Kaabah เหมือนกัน. Sidang Jumat yang berbahagia. Mekah adalah sebagai tumpuk bumi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padanya terletak Kaabah yang berada di Masjid Haram, ditetapkan bagi sebagai kiblat umat Islam. Ia merupakan lambang keberkatan dan kedamaian. Syiar tauhid. Kaabah adalah syiar tauhid. Tanda keesaan Allah dan kesatuan umat Islam. Kaabah kupin sanjalak kuat kong ekapat kong percahasan muslim tua tang lok. Lek kuam ekat kong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaabah itu ada lambang bagi keasan Allah dan lambang kesatuan umat Islam sedunia. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula sekali dibina untuk menjadi tempat ibadat ialah Baitullah yang berada di Mekah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Orang-orang yang cuba melanggar kehormatan dan kesucian tanah haram Mekah yang ada padanya Kaabah dan Masjid Haram, dan juga Madinah yang ada padanya Masjid Nabawi, mereka itu adalah benar-benar menyeleweng, sesat, berjiwa rendah, dendam dan ganas, sanggup menghina Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menjaga perasaan umat Islam di seluruh dunia dan cinta kepada Mekah dan Madinah, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepadanya. Kelakuan orang semacam ini tidak beza dengan kelakuan orang-orang kafir yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran tentang perbuatan mereka di dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'aqibu fihi wal bat وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Sesungguhnya sangat zalimlah orang-orang yang telah kufur serta menghalangi manusia daripada jalan Allah
dan dia memasuki Masjid Haram yang kami jadikan sebagai tempat beribadat untuk seluruh manusia. Sama ada yang tinggal menetap di situ atau yang datang berziarah, dan siapa yang berazam melakukan sesuatu yang terlarang, sama ada syirik membunuh, menceroboh Ka'bah, Masjid Haram, semuanya adalah haram. Dan dengan cara yang zalim, maka kami akan merasakan azab yang sangat pedih. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, semata-mata berazam untuk melakukan suatu kejahatan di tanah suci Mekah sudah dijanjikan dengan azab yang teruk. Niat untuk nak buat tak malik kepada Kaabah, kepada tanah suci Mekah, Allah Ta'ala turun azab yang teruk, yang pedih. Sebagaimana berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau seorang lelaki dari kawasan Aydin di negeri Yaman berazam melakukan perbuatan-perbuatan jahat di Masjid Haram dan kawasan sekelilingnya secara zalim, maka Allah akan merasakan dia dengan azab yang sangat pedih. Maka bagaimana kalau satu puak, satu kelum dah yang banyak berazam serta membuat pencerobohan ke atas bumi Mekah dan mahu menghancurkan Kaabah, kiblat umat Islam seluruh dunia, maka azab Allah akan ditimpa ke atasnya lebih berganda-ganda lagi. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisul Ka'bah fa idza kanu bi baida'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim fa fihim aswaquhum wa man laysa minha wa man laysa minhum. Qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Rawahu Bukhari. Ada satu pasukan tentera yang besar akan menyerang Kaabah ini. Ini hadis Rasulullah. Yang hadis Rasulullah cakap 1400 tahun. Nabi kata ada satu puak yang akan menyerang Kaabah. Setelah mana mereka sampai ke sebuah padang pasir, maka yang di depan dan yang di belakang semua mereka ditenggelamkan di dalamnya. Tenggelam dalam padang pasir. Apa yang itu? Toranisu. Lalu Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ditenggelamkan padahal ada bersama mereka penjual-penjual barangan, yaitu ada bersama orang-orang itu yang bukan mahu menyerang Kaabah? Bagi dia menjawab, yub'atsuna 'ala niyyatihim. Mereka akan dibangkit sesuai dengan niat mereka masing-masing. Apa yang dilakukan oleh Syiah terhadap bumi Mekah jelas menunjukkan bahawa mereka memusuhi Allah, mereka memusuhi Rasulullah dan orang-orang mukmin dari ahli sunnah wal jamaah. Di samping mereka mahu menguasai Mekah Mukarramah, tapi ingat tipu daya mereka yang mereka duk jual fikrah mereka, idea mereka ialah tahrirul ardil haramain minal ahli sa'ud. Dia kata dapat boy dah finding saksi cak racung sa'ud. Kata istilah ni dia kata nak boy dah Masjid Harir Kaabah daripada ahli sa'ud. Mungkin ada di antara kita yang tidak suka kepada ahli sa'ud, entah alasan masing-masing. Tak suka kepada kerajaan Saudi Arabia. Ada yang tak kena. Tapi jangan sampai kita makan fikrah Syiah. Dia kata dia nak propoi Kaabah Masjid Haram ni daripada Dajjal. Tapi apabila dia kerap ngam boleh menguasai Kaabah Masjid Haram, maka apa yang terjadi? Supaya yang terjadi di Iran semasa dia apa ke Patiwan Islam Iran. Dia kata ini Patiwan Islam, Sauratul Islamiyah. Umat Islam pun sokong untuk menjatuhkan Shah yang duduk belakangnya Amerika. Apabila jatuh Shah, naik kerajaan yang dia kata Sauratul Islamiyah, tapi sebenarnya Sauratul Syiah.
Patiwat Syiah, bukan Patiwat Islam. Kerana hari ini dalam kota Tehran tidak ada masjid bagi ahli sunnah. Orang ahli sunnah alih nak semaya jemaah sepanjang kita. Ada yang semaya jemaah di separuh, di setantu. Dia tak izin kepada ahli sunnah buat masjid. Tapi dia bui kata dia doang kepada dunia. Kata dia nak tolong orang Syiah. Titukum kotki kum heng dalam Saudi Arabia. Orang Syiah, cun klumno Syiah dalam Kuwait, dalam Bahrain, dia kata dalam Yaman, kena kotki. Tapi kita tak, dia tak tanya, dia tak royak kata, ahli sunnah hak duk dalam Iran tu kena kotki ke tak? Kena gantung, kena bedeh, kena bunuh, dan perempuan kena rogol. Tapi dia tak royak, dia kata Syiah kena kotki. Ingat, kami kata-kata mereka ni membuatkan semua orang Islam tu khaitam. Dia kata Sunni ni zalim. Tapi tengok ahli sunnah di Iraq, di Iraq. Sekarang ni negeri Iraq telah jadi negara Syiah, kerajaan Syiah. Tapi dia kata tengokkan sang pencahatipatai. Tamuah pencahatipatai nan tamuah sinti kong chau Sunni mi rupa. Bukan pencahatipatai. Yang Amerika duduk di belakang. Dia kata nak sang pencahatipatai di Iraq. Kerana Sunni panggil sudah lari daripada Iraq, nak duduk tak boleh. Dan satu kampung, kalau kampung tu banyak orang Syiah dah dibunuh, dihalau perkuai orang Muslimin di tukum ke, kena rogol, kena bunuh. Ada yang pergi lari kepada Indonesia, lari kepada Australia. Tengok hari-hari Sunni di Iraq. Dan perancangan yang mereka nak mahu lagi nak menjadikan Suria dah sebagai negara Syiah yang ketiga. Pertama, negara Iraq dah tumbang. Negara Suria pula. Sebab pada Suria, dekat Suria tu ada Lubnan. Yang mana ada Hizbullah di situ. Mereka kata, di atas Saudi kalau kita tengok. Boleh dia habis dah. Kalau tengok panci lo. Iran, Iraq, Suria, Lubnan. Di atas. Di bawah Saudi Arabia ada apa? Yaman dan Oman. Yaman sekarang berada di Sedano dah. Nak jadi negara Syiah. Dan Oman tu tak kena rakyat. Kerana Oman juga. Dia satu mazhab Ibadiyah. Yang mana boleh masuk dengan Syiah. Mana kata kalau dia berjaya perancangan pengkahan dia tu. Mata dia nak kepung negeri Saudi. Nak kepung tanah haram. Di atas tu dia jaya dah. Iraq, Suria, Lubnan jadi Syiah. Yaman di bawah dan Oman. Dan di sana tepi tu ada Bahrain. Mana kata cukup dah pankan hak Iran, hak Syiah untuk menguasai, untuk menguasai tanah haram. Dengan demikian kita bagi ahli sunnah wal jamaah berkewajiban untuk menyokong segala perancangan kerajaan Saudi yang bertujuan untuk mempertahankan kehormatan bumi Mekah, menjaga Kaabah kiblat umat Islam dan menolak segala pencerobohan musuh Allah. Dan hati kita janganlah redha sama sekali dan memberiakan pasukan-pasukan semacam Abraha Nasrani ataupun Qaramitah Syiah menyerang bumi haram dan tanah suci. Marilah kita berdoa agar Allah Ta'ala menyekat dan menggagalkan perancangan-perancangan jahat mereka daripada mana-mana kumpulan ganas, sama ada kumpulan Syiah Al-Hawthi atau Syiah dari golongan-golongan lain yang berpura-pura dengan iman dan bertopeng dengan Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman man'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhulu illa khaifina lahum. Illa khaifina lahum fid dunya khizyun wa lahum fid akhirati 'adzabun 'adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim wa astaghfirullaha li wa lakum wa risailil muslimin wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده صدق وعده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usikum wa iyyaya bi taqwallahi azza wa jall wa ta'atihi, fattaqullah la'allakum turhamun. Marilah kita banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين والمعتدين وأهلك الكافرين والمريدين ببيتك بالسوء والملحدين والمنافقين. اللهم إنا نسألك النصر على أعداء فانصرنا وانصر عبادك المسلمين المخلصين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان وفي غزة بفلسطين وسوريا وفي العراق وليبيا واليمن وما النصر إلا من عندك. اللهم اشفي مرضى المسلمين وارحم موتاهم وانقذ مستضعفيهم من القوم الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أدم نعمة الأمن والاستقرار على بلادنا تايلاند. اللهم أدم نعمة الأمن والاستقرار على بلادنا تايلاند. اللهم أدم نعمة الأمن والاستقرار على بلادنا تايلاند. اللهم اجعل بلاد المسلمين في كل مكان ولا سيما بيتك والأرض الحرمين آمنة وأمانا ورخاء، واحفظها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، واجعل تدميرهم في تدميرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم بعزتك وقوتك يا عزيز يا قوي يا قهار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.